Assalamualaikum. Hai teman-teman, hari ini kita akan membuat puding Barbie. Bahannya 2 bungkus agar-agar plain. Kita tuang. ...20 sendok makan gula. Kita aduk ya bunda. Kita sudah air 1200 ml. Masukkan campuran agar-agar dan gula ke dalam panci dan kita aduk sampai rata. Kemudian kita masak dengan api yang sedang sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kita matikan api. Kita tambahkan perisa vanila kira-kira 1 sendok teh saja. Kita tambahkan 2 saset susu kental manis. Di sini saya menggunakan merek Vision Flag. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja yang ada di sekitar rumah teman-teman. Kita aduk. Jika sudah, kita siapkan loyang berbentuk frog Barbie yang bisa bunda-bunda beli banyak di online atau di pasar atau di toko kue ya bunda. Nah, kita tuang hingga penuh. Nah, segini cukup. Kita biarkan dingin, atau bisa juga kalau uapnya pak sudah tidak panas, kita masukkan ke dalam kulkas. Sisanya kita bagi dua dan kita beli warna dengan warna pink muda dan pink tua. Bunda-bunda juga bisa memberi warna sesuai selera bunda ya. Di sini saya ambil tema pink sama putih. Jadi bunganya ini saya bikin warna pinknya tua dicampur sama pink yang muda. Nah, kita cukup beri sedikit saja untuk menjadikan warna pink mudanya. Selanjutnya kita siapkan cetakan bunga silikon yang berbentuk bunga mawar dan bunga kamboja di sini. Nah, kita tuang di dalam cetakan dan kita biarkan dingin. Seperti ini. Yang pink muda juga kita tuang. Nantinya buat kombinasi di bajunya Barbie-nya ya bunda. Jika bunda suka warna yang lain, misalnya mau bunganya warna biru, warna kuning, bisa ya sesuai selera. Selanjutnya sudah dingin, kita tuang di dalam tempat tar. Saya menggunakan ukuran 20 ya. Selanjutnya Barbie yang sudah saya rias dan kita kasih tusuk sate, kita pasang di adonannya seperti ini. Nah, bisa juga kita pasang sayapnya. Nah, temanya hari ini adalah seperti peri ya bunda. Jadi Barbie-nya ada sayapnya.
Sebetulnya begini saja sudah cantik ya, tapi biar bajunya makin cantik ya hias dengan bunganya. Nah, saya di sini menggunakan tusuk gigi sebagai tumpuan biar nempel. Tapi kalau menusuknya, nempelkannya jangan sampai ke dalam banget ya, Bunda. Ini nanti akan saya cabut lagi jika bunganya sudah menempel. Nah, kita susun bunganya seperti ini. Jadi seolah-olah ini bajunya, bunganya benar-benar nyata, menjadikan efek 3 dimensi. Untuk menempelkannya, jika sudah kita tata seperti ini, nantinya kita bisa nempel dengan adonan agar-agar plain. Nah, kita tata seperti ini, kita padukan antara warna pink muda sama pink tuanya. Untuk Barbie-nya, Bunda-bunda bisa beli Barbie yang Barbie biasa, Bunda hias sendiri, dipotong bagian kaki, atau Bunda-bunda juga bisa beli Barbie yang sudah khusus untuk kue ya, Bunda. Di toko kue itu ada Barbie yang sudah memang khusus untuk hiasan kue tar. Tapi ini saya menggunakan Barbie yang biasa aja, saya beli di pasar, saya hias sendiri dan saya potong bagian kakinya. Nah, bajunya kita hias dengan tempelan bunga kamboja. Saya selang-seling pink muda dan pink tua biar kelihatan makin cantik. Puding Barbie ini bisa digunakan untuk acara ulang tahun putri bunda-bunda semua, atau bisa juga untuk puding acara lamaran atau puding acara nikahan ya, cantik sekali. Nah, kita susun, kita hias seroknya hingga penuh. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah tusuk giginya sudah dicabut, akan kelihatan semakin cantik. Masih ada, kita bisa tambahkan lagi. Nah, jadinya seperti ini, sayapnya sudah kita tempel ya. Nah, sekarang kita siapkan untuk tempelannya. Nah, tempelannya ini terbuat dari, untuk merekatkan bunganya, larutannya ini adalah 1 sendok teh dan 1 sendok makan gula dengan 100 ml air. Kita masak hingga mendidih ya, Bunda. 1 sendok teh untuk agar-agar plainnya. Kita tuang sedikit demi sedikit untuk nempelkan bunga di bajunya Barbie-nya ini biar merekat. Dan kita bisa mencabut tusuk giginya biar makin rapi. Nah, kita tuang sedikit demi sedikit seperti ini. Nanti sisanya, misal masih ada sisa untuk perekatnya ini, kita bisa tuangkan di bagian bawah roknya biar semakin kuat, roknya tidak akan mudah goyang. Tapi walaupun tidak dikasih pun sebenarnya sudah kuat. Nah, seperti
ini. Jika sudah kita cabut, hasilnya makin rapi. Nah, sudah jadi Bunda. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.